Pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus mantan sopirnya, Sulaiman. Namun hingga sore hari, Nindi Ayunda tak terlihat hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga akhirnya, penyidik mengumumkan ketidakhadiran sang penyanyi. "Kami jadwalkan jam 11 tadi, tapi yang bersangkutan tidak hadir," kata Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samuel. Tak diketahui secara pasti apa alasan Nindi Ayunda mangkir dari panggilan hari ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan rencananya akan mengirim panggilan kedua bagi Nindi Ayunda minggu depan. Namun belum diketahui kapan jadwal pemeriksaan baru untuk pacar Dito Mahendra.